Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada perakinsight.com bertajuk Nurul Izzah akhirnya dedah cita-cita sebenarnya nak jadi ... Singgah balai polis menanti saat bagi memberi sedikit buah tangan sebagai tanda ingatan dan meraikan semua anggota polis yang berkhidmat sempena menyambut polis Hari Polis yang ke-214 hari ini. Ketika berusia 8 tahun, saya pernah bercita-cita menjadi seorang saintis atau polis wanita. Begitu banyak momen yang tidak dapat dilupakan termasuklah pengorbanan, empati dan kebaikan oleh petugas-petugas Saka Biru, terutama sebagai anggota Parlimen Lembah Pantai dahulu. Namun, sokongan bagi allowance dan kebajikan yang mencukupi buat anggota ditambah dengan pembaharuan yang diperlukan untuk melestarikan maruah dan integriti polis diraja Malaysia, kita sentiasa menjadi pegangan selama ini. Ditulis oleh Nurul Izzah, Permatang Pau, demi Permatang Pau. Sekian berita, selamat pagi Malaysia, bye-bye.